Pada malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan mengenai kegiatan tangkap tangan yang terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait dengan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur tahun 2021-2022. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Alek dan juga Deputi Penindakan Pak Andoto. Nanti akan dibacakan poin-poin dari seluruh rangkaian kegiatan tangkap tangan ini, dan selanjutnya kami juga akan menunjukkan barang bukti ya terkait hasil dari tangkap tangan. Tentu selain para pihak yang diamankan, bagaimana yang telah kami sampaikan, kami juga mengamankan barang bukti berupa uang dan pecahan rupiah. Baik, saya sampaikan terkait dengan kegiatan tangkap tangan menyangkut pengadaan barang dan jasa dan perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2021-2022. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 sekitar jam 7 malam di wilayah DKI dan di wilayah Kalimantan Timur. Yang pertama AGM Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara periode 2018-2023, NP orang kepercayaan dari AGM, AD orang kepercayaan AGM, NAB dari swasta, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, MI PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasir Utara, EH Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara, JM Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, WR istri dari MI, AZ dari swasta, SP orang pekerjaan AKM, dan RK orang pekerjaan AKM.